Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini akan dilaksanakan TKJI, Tes Kebugaran Jasmani Indonesia, yang dilaksanakan oleh seluruh siswa-siswi SMP Negeri 2 Cimrak, di mana kegiatan ini rutin dilaksanakan setiap satu semester sekali, yaitu di awal semester, ya, untuk mengukur kebugaran siswa-siswi SMP Negeri 2 Cimrak. Terima kasih, mudah-mudahan kegiatan ini lancar. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Adam, saya dari kelas 9C. Sekarang kita lagi melaksanakan TKJI, dan di belakang saya lagi ada siswa yang akan lari sprint 60 meter. Ayo guys, kita langsung lihat para siswa yang akan lari 60 meter. Ayo, semangat, semangat! Setelah sprint, kita akan dilanjutkan dengan kegiatan yang kedua, yaitu pull up. Sekarang saatnya kita sit up. Sit up ini dihitung ketika kalian sudah mencapai lutut, ya. Hitungannya adalah 30 detik. Dalam waktu 30 detik itu berapa kali kalian bisa naik sampai ke lutut. Siap? Oke. Oke, waktu timer siap. Siap. Mulai. Tuh. Pos berikutnya yaitu vertical jump, di mana pertama peserta didik akan diukur dulu untuk jangkauan tangannya dan diberikan 3 kali kesempatan untuk meloncat setinggi-tingginya dan mendapatkan nilai yang tertinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ipan Fauzi Rahman, PKS Kesiswaan di SMP Negeri Cimrak. Kami sangat mendukung sekali pihak sekolah kegiatan ini, karena dengan diadakannya tes kebugaran jasmani ini, mudah-mudahan dengan semakin meningkatnya level kesehatan siswa, semakin meningkatnya level kebugaran siswa, mendukung kegiatan pembelajaran sehingga siswa dan siswi dengan kondisi yang lebih sehat, dengan kondisi yang lebih fit, kegiatan pembelajaran lebih maksimal, lebih fokus, dan lebih konsentrasi. Oleh karena itu, ini program yang baik. Insya Allah akan terus dilaksanakan setiap tahunnya dan berlanjut, dan mudah-mudahan kedepannya lebih ditingkatkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.